Alhamdulillah. Memang kalau rezeki itu ke mana? Datang aja ke masjid, dapat nasi. Apalagi datang ke rumah kunduri. Memang enak kali lah jadi penjaga-penjaga di kampung nih. Makan gratis lah tiap hari. Kalau bisa banyak-banyaklah buat masjid tu acara. Biar banyak dapat makan. Itu kacau ni. Dia minta yang pula lah. Assalamualaikum. Salam, betulah. Apa tu? Biasa. Apa ni kok ada plastik-plastik? Nasi biasa. Bagi-bagilah. Hidup ni indah kok kita berbagi, alhamdulillah. Tak bisa, lu lapar kali lu. Antum dari mana dapat nasi kayak gini coba? Makanya kalau di masjid kalau buat acara datang. Jangan enggak datang. Enggak tahu kan di masjid ada acara. Acara apa rupanya? Acara makan-makan bersama lah. Iya. Ini mau apa lagi mau Ramadan nih? Enggak pas kali nah, agak lapar pula nih. Boleh enggak boleh agak di apakan dulu apa kita nih? Aku ngejaga malam. Jadi jaga makan bagi-bagi, alhamdulillah. Kok salah bagi? Aku pun belum makan. Macam mana mau bagi? Enggak kenyang aku nanti. Itulah dia makanan satu. Cukup untuk berdua. Enggak. Membelilah tempat lain. Makanya kalau udah ada acara di masjid, datang. Sebagai masyarakat yang budiman itu harus datang. Anak enggak tahu ada acara. Makanya bergaul dengan masyarakat. Baru pulang kerja lagi. Makanya bergaul dengan masyarakat. Biar tahu ada acara ini, ada acara itu di masjid. Berarti biar barokah sikit. Itu ini masih dari acara-acara itu? Iyalah. Nggak boleh nih kayak gini nih. Apa pula nggak boleh? Dari mana mantu nggak boleh? Ini haram nih kayak gini. Ini hal baik, kipilah. Baik dari mana? Itulah, nggak tahu. Ini apalagi menyambut bulan Ramadan kita makan-makan bersama-sama dan duduk bersama masyarakat. Berarti ini gara-gara mau Ramadan makan-makan nih kan? Iyalah, apalagi? Ini yang diharamkan tuh. Kok dari mana haram coba? Makanya banyak-banyak dengan ceramah lah dulu. Antum ini ngaji kurang dalam nih kayak gini nih. Iya, kalau bulan Ramadan tuh, ya udah kita menyambut dengan persiapan ibadah, bukan makan-makan. Ini ibadah macam makan-makan ini apa pernah diajarkan dulu? Enggak. Itulah bang, makanya coba ceramah dulu. Coba datang masjid, duduk sama-sama dengan masyarakat. Mau khususkan untuk ni, udah sih enggak boleh tu. Alah tadi mau bilang haram, mau minta pula di sini. Ini itu anak cita. Enggak ada. Anak mau makan malam nanti ni, enggak boleh. Alah tadi mau bilang enggak boleh, mahram. Enggak boleh sini, makanya anak cita. Boleh enggak boleh. Anak lapar loh bang, serius. Anak belum makan, anak jangan malam ni warga. Jaga malam, jaga. Nanti kan ada puding. Nggak ada. Biasa jatah-jatah untuk jaga malam itu kan ada. Sekarang udah menipis, anggaran nggak turun lagi. Teh kopi pun nggak ada? Udah menipis. Aduh. Payah. Kayaknya. Bagi-bagi lah. Ayo bagi-bagi. Jangan-jangan. Itulah aku bilang. Sini-sini, nggak boleh itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bos awak nih. Pak RT. Aman anggota? Aman Pak Bos. Terkendali semua. Makan. Gang kanan? Aman. Gang kiri? Aman. Oke. Kandang kambing? Aman juga tuh. Nanti kita kontrol lagi. Kandang kambing. Duduk awas. Duduk awas. Duduk ini bos awak nih. Iya. Iyalah. Oke. Laporan dulu. Cuma apa bos? Siap. Aman kan? Aman semua. Ini kan mau puasa. Kita kan kemarin mau ngerubah jadwal ronda. Belum dipasangkan. Aduh. Mana papannya? Mana enggak nampak lagi nih. Aman. Besok langsung kita standby kan di sini semua. Oke. Aman. Ini kentongan? Aman. Udah berfungsi sesuai fungsinya tuh. Karena bulan puasa nanti itu kelilingnya makin ketat. Sekaligus nanti bangunin warga. Itu mah tugas awak lah. Jadi tadi ribut ngapain? Ini minta nasi. Datang enggak mau. Awak tadi ada acara di masjid. Ada sama masyarakat, makan-makan bersama. Nah, nasinya kalau banyak? Satu dapat awak. Ya udah sinilah. Sama bos awak takut. Makanan satu cukup untuk bagi dua. Tadi mau bilang haram, tak apa, enggak boleh. Memang enggak boleh. Enggak tahu, enggak jelas ini. Tak dari mana, tang udah bilang enggak boleh. Enggak boleh, itu perkara-perkara yang enggak boleh itu. Makanya abang coba bergaul dengan masyarakat sekali. Bentar. Itu nasi dari
kumpul apa? Ada acara masjid tadi, Pak RT. Terus? Hmm. Terus anak datang sini mau buka, datang. Abang ini ketahuan. Hmm. Ketahuan. Ketahuan sama anak. Oke. Itulah. Terus haramnya? Datang-datang dia mau minta. Dari mana nih? Nah, jelaskanlah. Bukan meminta anak kiraan tuh untuk beli nasinya. Kita bagi dua lah, namanya CS. Kan aku bilang ini dari acara ini. Nah. Anak gak tahu tadi itu tiba-tiba. Dari acara itu. Dari acara itu gak boleh tuh, haram. Wah, sikit-sikit gak boleh, sikit-sikit haram. Tak apa, Bang. Kayak gitu lah memang. Ada aturan. Berarti dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Nah, itulah dia, karena menyambut tuh gak boleh tuh. Kita kebersamaan, itulah. Bersama-sama ibadah. Jangan makan-makan aja bersama-samanya. Tapi mantep juga tuh. Itulah. Makan-makan. Kalau kumpulnya ya. Iya. Tapi gak tahu juga sih. Makan-makan aja gak apa-apa. Cuman kan kenapa harus nyambut bulan Ramadan? Sama juga bulan yang berkah. Jadi biar kumpul makan, biar berkah dia. Jadi kalau nggak ada bulan Ramadan, nggak ada kumpul-kumpul makan-makan. Gimana tali persaudaraan itu? Nggak berkah kali ya? Nggak berkah. Makanya bulan-bulan berkah itu kita, apa, sebelum itu kita mempersiapkan. Kita kumpul, mempererat saudara. Kok kumpul buka bersama itu bisa? Kenapa harus? Ya kan belum buka puasanya. Belum Ramadan lagi. Aja, Ramadan nggak, aja makan gini bersama. Aja. Ini kan, ini malam. Kenapa nih? Malam apa malam nih? Ayo. Malam Kamis lah. Malam Kamis. Ini jadwal Pak Ustadz nih nanti. Jaga malam nih. Iya, ya lupa. Nah, bentar lagi biasanya datang tuh. Iya. Kita ngobrol nanti sama Pak Ustadz masalah ini. Ya, solusinya gimana? Apakah nanti dibagi tiga nasinya? Iya, cocok. Solusinya? Gawat nih. Tentu plastiknya aja ya. Kita bagi dong. Tadi gak bilang boleh. Di berapa kira-kira? Berarti? Ya bentar lagi lah. Tapi nyambut Ramadan nih, biasanya gak ini aja, Dil. Apa tuh? Nih, kalau di kampung-kampung lain tuh banyak sih ya, kan? Iya, gak cuma makan-makan aja. Ya, biasanya apa namanya tuh? Ziarah kubur. Oh, ziarah kubur. Ziarah kubur tuh orang rame-rame ke kubur, kan? Itu gak ada. Betul juga tuh. Kenapa harus sebelum Ramadan? Aku, nenekku, dulu bulan belakang meninggal, Bang. Cuman nggak ziarah? Besok lah, kan 2 hari lagi Ramadan. Habis itu? Ziarah lah aku. Kenapa harus Ramadan baru ziarah? Nggak Ramadan, ziarah ziarah. Itu nggak tahu. Itu kebiasaan kita di masyarakat, maka kurang bermasyarakat. Bingung. Bingung saya. Yang dibiasakan-biasakan itu. Lah, bentar lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita baru datang. Apa kabarnya ini? Sehat. Oke, Ustaz. Silakan duduk. Aduh. Oke. Ada pembicaraan apa ini? Rame nih. Ribut-ribut dari sana Ustaz dengar. Jadi ini sang anggota nih. Iya. Sang anggota. Siap-siap ketua. Sama temennya ini ribut. Ya. Masalah. Apa tadi makanan? Makanan dari acara menyambut bulan Ramadan. Di masjid. Di masjid, Ustaz. Iya. Terus? Ini nggak boleh katanya. Boleh lah. Makan-makanan apa itu? Cara-cara apa? Betul, Ustaz. Kurang masyarakat. Kurang masyarakat. Nggak tahu. Nanti disangka makan-makan gitu, ini ibadah, dibagi bentuk ibadah, lama-lama. Nggak boleh tuh. Iya. Kalau tadi acara di masjid itu acara apa aja sih sebenarnya? Acara kumpul-kumpul keluar apa masyarakat warga dalam rangka menyambut bulan Ramadan . Jadi berkumpul-kumpul masyarakat situ bawa apa makanan nasi cari tukar-tukar gitu tukaran nih tukaran saling berbagi makanan di masjid berarti di masjid kampung sebelah udah mulai itu makanya datang tadi sana diundang supaya dapat makanan. Iya betul kali Pak Ustaz. Makanannya cepat kali memang. Ya. Tapi nih Pak Ustaz nih ini kan sebagai aparatur pemerintah nih. Kampung sebelah tuh udah ngadain menyambut bulan Ramadan. Kalau kira-kira kampung kita ini perlu nggak kayak gitu? Perlu kali itu Pak RT. Perlu jelas nggak? Perlu kali itu Pak RT. Bentar dulu. Oh iya juga. Bentar dulu. Karena banyak juga selain acara ini kan
kayak ziarah kubur ya, sebagian ya. Kemudian istilahnya makan daging sebagian daerah oh, kan iya, ada. Betul. Oh, makan daging ada. Oh. Harus makan daging gitu. Itu lagi khusus kan enggak lah. Nah itu kira-kira Pak Ustadz nih ada pencerahan kira-kira apa sebetulnya yang bisa dilakukan sebelum Ramadan. Kalau makan itu kan sebenarnya mubah ya. Yang dimakan juga halal ya. Betul. Ya, halal. Bukan haram itu nasi sama ikan, nasi sama lauk, sama sayur. Halal itu. Ya, halal bil. Halal. Kemudian di tempat yang halal ya. Nah, berkah guys. Nah, berkah. Hmm. Dan terus tempat ibadah aja. Menyambut bulan yang berkah. Mantap kali ya, betul kali ya. Mantap ya. Iya. Jadi kenapa bisa haram ini Bang Billy? Itulah dia. Kenapa dikhusus-khususkan gitu? Sementara agama kita kan udah jelas gitu. Puasa ya puasa aja gitu. Ini dikhusus mau Ramadan kita buat ini ya. Ini ya. Apa gitu. Nah, banyak kebiasaan dari nenek kita. Itu enggak semua kebiasaan harus kita ikuti. Enggak semua kebiasaan harus kita ikuti, Bang Fadil. Tapi nenek kita dulu mengadakan itu semua. Nenekmu itu di nenek kami enggak? Nenek yang mana ini? Kita punya nenek loh. Nenek dulu ya. Jadi mungkin Bang Billy ini apa pandangannya kalau kita mau puasa Ramadan ya persiapannya ya khusus untuk ibadah. Puasa kita, ibadah aja. Puasa, tapi mungkin Bang Fadil ini memiliki pandangan ya kita kan punya kebiasaan, adat istiadat yang mungkin harus dijaga. Gitu ya. Jadi ya apakah boleh melakukan kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini kan gitu ya? Ya, betul. Di kampung kita tuh banyak tuh warga yang bersiap-siap nyambut Ramadan. Ramadan. Tuh udah rame tuh. Ada siap-siap ziarah kubur, kuburan orang tuanya, saling meminta maaf. Itu apa lagi ya, mandi kembang, ada lagi mandi air sungai, tolak bala dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari beberapa amalan ini, sebenarnya amalan-amalan ini tuh ada dalilnya. Ziarah kubur ada nggak dalilnya? Dianjurkan nggak kita ziarah kubur? Oh, dianjurkan Pak Ustaz. Dianjurkan kan? Terus kenapa nggak salah? Kenapa harus bulan Ramadan? Tenang dulu ya. Kemudian meminta maaf, dianjurkan nggak kita meminta maaf? Oh, dianjurkan ya. Nggak dianjurkan ya. Apalagi ini tiba-tiba banyak salah nih. Yang salah terus. Kemudian berbagi makanan, dianjurkan nggak? Berbagi hadiah, makanan, ya kan? Nah, dianjurkan. Nah, kenapa ini bisa menjadi salah? Ya, karena di antara orang yang melakukan ini, dia terkadang mengkaitkan amalan ini sama satu keberkahan di bulan Ramadan. Dia menganggap, kalau dia tidak melakukan ini, dia resah. Menganggap amalan ibadah di bulan Ramadannya itu tidak sah gitu. Tidak afdol, sempurna gitu. Nggak afdol ya, jadi harus makan-makanlah dulu kita gitu ya, harus makan-makan ada yang atau kurang nih nanti ziarah kuburlah kita minta ridho, minta maaf, ingat mati segala macam ke kuburan orang tua kita. Begitu juga mandi kembang, padusan segala macam itu kan orang itu kalau mandi itu syarat, itu nggak menjadi syarat agar puasanya sah. Dan tapi maksudnya banyak orang menganggapan biar bersih gitu, biar diri bersih ini. dosanya. Ini enggak betul, karena kita enggak di antara syarat sah agar dosa kita bersih itu bukan mandi. Tapi taubat, banyak istighfar. Iya. Bukan mandi gitu. Mandi ini boleh. Tapi kalau yang boleh ini dijadikan sebagai satu syarat ya agar puasa Ramadan kita nanti sah dan afdal, maka ini nggak boleh, karena dia nggak termasuk syarat sah
kita puasa. Jadi nggak perlu, kecuali kalau memang Fadil mandi mandi junub gitu. Kayak perlu nih kalau ini. Ya. Tapi ini, kalau, kalau niat kita baik, Sat. Kalau niat kita baik, kita mau lakukan sesuatu nih, niat kita baik gitu. Iya. Iya, kita melakukan sesuatu tidak cukup hanya niat kita baik. Dan niat baik kita itu harus ada ukurannya. Yang mengukur niat kita baik itu adalah sesuai dengan syariat, gitu. Nggak bisa hanya karena kita bilang ini kan baik, gitu. Ini kan bagi-bagi makanan, ini kan apa segala macam ziarah kubur. Tapi kalau niat kita yang baik itu kita kaitkan dengan syariat, maka ini nggak boleh. Nah, gitu. Dengan syariat puasa Ramadan, maka ini nggak boleh, ya. Jadi walaupun itu dianggap boleh, walaupun itu mubah dan dianjurkan, jangan sampai kita mengkhususkannya pada waktu-waktu tertentu. Gitu. Berarti ya, kira-kira ini untuk warga nih, nanti kan bakal ada yang nanya juga kayaknya nih. Kapan acara dimulai gitu? Kan iya, acara sekampung sebelah udah mulai. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kita berikan ke warga-warga kita menyambut itu? Apakah fisiknya dikuatkan, karena kan ibadahnya harus dikencengin tuh, atau gimana? Ya sebenarnya kalau di dalam syariat itu ada yang nama, jauh sebelum mendekati Ramadan ya, di awal Syaban itu memang untuk menyambut Ramadan itu sebenarnya kita dianjurkan puasa. Puasa Syaban. Berarti itu hitung latihan ya? Hitung-hitung latihan puasa Syaban. Ah, Dil. Bukan sibuk latihan main bola. Iya. Pemanasan lah. Biar kuat apa? Ketika mau olahraga saja, kita butuh pemanasan supaya nggak cedera kan? Nah, dalam puasa itu pun, puasa Syaban itu bisa menjadi pemanasan kita ketika menghadapi puasa Ramadan. Salah satu bentuk latihan tuh. Nah, jadi itulah ibadah yang memang dianjurkan. Ya. Jangan sampai yang seperti itu mengalahkan sama adat istiadat yang tadi, Fadil. Ya, semangat kumpul makan-makan. Gitu. Oh, makan satu, nomor satu tuh. Tapi melupakan sunnah-sunnah yang tadi, menyambut bulan Ramadan tadi. Gitu. Ya, jadi itu salah satunya yang bisa kita sampaikan ke warga. Kemudian yang lain, kalau memang mau diadakan acara begituan, tolong disampaikan bahwasanya acara ini tidak ada kaitannya sama keberkahan, keafdolan, apalagi diterimanya amal ibadah kita di bulan Ramadan. Enggak. Ya. Kalau memang hanya sekedar kumpul-kumpul, kita makan, ya ini tak ubahnya seperti acara-acara biasa. Kalau kita enggak hadir ya enggak masalah gitu. Jadi jangan yang enggak hadir itu dimarahi gitu. Nanti kalau masyarakatnya ngamuk gimana ya? Ngamuk kenapa? Itulah acara nggak dibuat, kampung sebelah udah dibuat, masa kampung kita nggak ada katanya? Ya itu berarti tandanya masyarakat itu punya keliru dalam memahami punggahan ini, gitu. Jadi nggak apa-apa kalau nggak dilaksanakan. Gitu. Udah nyoba puasa? Belum lah. Ya puasa. Latihan aja main bola, latihan tiap hari. Tapi standing kalah kuat aja. Hobi, nama ya hobi. Bola kuat, sholat. Tenang, nanti diganti. Diganti pelatih. Insyaallah ya, berarti gitulah di PRT ya. Gitu ya. Tidak boleh berarti ke warga-warga kita harus kasih tahu nih. Harus disosialisasikan. Latihan. Iya. Berarti kita ubah halnya. Coba tahun ini enggak usah ada punggahan atau kumpul-kumpul di masjid. Coba acaranya enggak usah ada lah. Nggak usah buat acara lain. Nantilah, kita gimana? Dibantu Pak Ustadz nanti. Kok nanya Pak RT, Pak RT nanya Pak Ustadz. Kacau, kacau. Nanti Pak Ustadz nyuruh pilih. Awak juga korban. Iya, jadi karena kan memang itu adat. Dan adat istiadat ini termasuk hal yang diakui di dalam Islam. Ya, selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak apa-apa dilaksanakan. Gitu. Akan tapi jangan mengkait-kaitkannya dengan syariat atau dengan satu ibadah tertentu yang padahal itu enggak ada gitu. Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya gitu. Make sense. Ya, enggak apa-apa kita kumpul makan-makan di sebelum Ramadan ataupun di luar dari bulan Ramadan apa jauh sebelum Ramadan. Itu kan hal yang biasa. Tapi jangan kaitkan dia dengan keberkahan, afdol, diterimanya puasa kita. Enggak boleh. Paham kan? Jadi jangan ribut lagi. Jangan ribut-ribut. Ini hal yang udah di
dinikmati aja lah. Nah, ya udah yuk kita nikmati. Jadi siapa yang dinikmati? Intinya mana nih, Sat? Cukup hormat. Boleh dimakan. Oh iya. Hukumnya gimana nih, Pak? Alasannya? Ya, hukumnya tadi kembali ke niat orang yang melakukan itu. Fadil niatnya apa tadi? Niat apa? Makan aja lah niatnya, udah tahu kali ya. Makan aja niatnya memang tiap hari gitu, nyari-nyari. Nyari makan aja kerjanya. Iya. Nah, mau juga cari yang gratis. Biar enak lah. Lewat ada kumpul. Bawa makanan. Op. Ini kan ceritanya tukar makanan. Bawa enggak? Enggak ada sih. Nah, berarti enggak tuker nih. Rame, jadi enggak nampak, Bos. Iya. Selup langsung lah. Malu-maluin. Nah, apa cuma satu? Pemerintah aja nih. Sekali-sekali bisa lah disediakan anggarannya Pak RT. Siap. Untuk beli makanan jaga malam kita ya. Aku kalau pasal ngomong ini mudah-mudahan diterima lah, terkabul. Siap. Kalau ngomongnya agak takut sama. Cuman papan udah gak ada nih Pak RT. Kayaknya dijual juga kayak ini. Kan udah dibilang Pak RT tadi, besok langsung standby kan. Jadwalnya dirubah. Apa itu yang dirubah? Jadwal orang-orangnya kan puasa nanti lebih ketat lagi. Jadwal orang dah. Siap. Biasanya puasa itu lebih ketat ya keamanan. Tadi sudah hanya koreksi sedikit sih, sudah hanya catat. Tinggal gitu. Pasang janji. Pak Ustad jangan kasih jadwal banyak. Kenapa? Imam. Oh iya, lupa aku. Imamnya? Imam tahajud nanti, imam terawih. Kaya mulai nanti. Sampai dengan malam juga. Iya. Pokoknya terima kasih banyak lah Ustad. Iya. Jadi malam ini nggak ribut lagi kan? Nah, aman. Aman. Mau makan nanti, jadi nggak ribut. Nggak ribut. Nggak tahu lah, udah kasih pencerahan sama Ustadz. Oke, pokoknya ke warga tadi apa yang dibilang Pak Ustadz, masih ingat? Masih. Berapa? Setengah lah. Kan ada Pak RT yang dinyambungkan. Aman. Pokoknya mudah-mudahan Ramadan ini warga kita antusias dalam menyambutnya. Pastinya. Oke, baik Pak RT. Pokoknya aman. Ilmu nih, jadi nggak usah lah ikut-ikutan kayak gitu lagi di masjid kita. Itu gak sih. Bingung nih, gimana sosialisasi nanti? Ya nanti dibantu Pak Ustaz. Pura-pura lupa saja. Oh iya ya, pura-pura gak ingat, pura-pura apa. Jadi ketika ditanya sih, aduh, pura-pura lari aja lah ya. Tapi dipahamkan lagi gak apa-apa, diajak ngomong siapa yang mengajak itu. Kan gak, kan itu biasa berawal dari ide satu orangnya itu. Ya kan? Kemudian yang lainnya ikut gitu ya, yang biasa mengadakan ini siapa gitu. Nah, kita tanya sama dia kenapa dia mengadakan itu, apa niatnya. Ya BKM lah berarti. Kemudian kita jelaskan. Ya kita koordinasi ya, nanti. Kita jelaskan. Karena kan masyarakat awam ini kan mereka menurut aja dia, ikut-ikut aja kan. Ya. Mereka ada acara di masjid datang kayak Fadil. Bawa makanan. Makan-makan pasti datang kan? Diundang sih. Enggak diundang pun datang. Iya, enggak diundang pun datang. Jujur kali gitu. Pak Bos nih, aduh malu karena sama Pak Ustaz nih. Ya, ini kembali kepada niatnya masing-masing. Kalau memang dia dengan niat bertakarrub dah enggak betul berarti. Enggak ada. Enggak dengan itu kita takarrub kepada Allah, ya mendekatkan diri dan amal ibadah kita di bulan Ramadan itu akan diterima enggak? belum enggak di situ, tapi di bulan Ramadan itulah nanti kita betul-betul beramal. Okay. Ini ilmu luar biasa nih. Berarti makasih banyak Ustadz ilmunya. Ya. Kita ini udah jadwal keliling ronde pertama nih, Dil. Betul enggak? Kita siap-siap lah. Keliling lah. Iya. Siap-siap. Kandang kambing ke mana? Siap-siap kita keliling. Oh, saya ikut? Enggak? Enggak, saya enggak ikut karena besok ada jadwal. Ush, aku kalau jadi kuliah subuh. Enak kan? Padat ya jadwalnya. Namanya okay. Ustaz. Awak padat, padat di sini. Padat tidur aja. Iya, lah. Padat tidur ya. Kalau Pak Ustaz padat beramal dia. Iya, Masya Allah. Padat apa? Masing-masing itu akan diberi amalan, diberi pahala sesuai dengan amalannya, Fadil. Ya. Jadi, apa namanya, Fadil ini jaga malam, mengamankan satu lingkungan. Kampung. Itu termasuk pahala yang sangat besar di situ. Ikhlaskan niatnya. Udah ikhlaskan. Ya, walaupun ikhlas. Insentif gak naik-naik. Mudah-mudahan lah. Ya, jadi jangan pernah merasa kecil dengan apa yang Fadil kerjakan. Gak boleh.
Walaupun duitnya kecil. Walaupun duitnya kecil. Walaupun tidur aja. Ya, yang penting dia harus ikhlas, karena seorang ustadz pun dia kalau dia kesana kemari ngajar kultum, apalagi khutbah, tapi dia nggak ikhlas pun nggak akan ada pahalanya, walaupun dia ngajar agama kan dia. Sia-sia. Sia-sia. Sama gitu. Ya. Fadil, kalau Fadil ikhlas kesana kemari, kemudian jaga malam, jaga harta orang lain kan gitu, Fadil bisa lebih besar pahalanya dari pahala seorang ustadz. Oh, oke. Okay. Makasih banyak loh Ustaz. Ya, sambil ini mau keliling. Ente berdua ke utara, ke barat. Oh, ke barat. Kayak jadi utara. Saya sambil nganter Pak Ustaz keliling. Okay, nanti kita jumpa lagi di sini. Oke? Okay? Ya, siap, siap, siap. Oke. Okay. Ini. Pamit dulu. Ladang dulu. Ini kentongannya aman kan? Aman. Oke, ke barat. Ya. Bang, kami ketemu. Oke. Ustaz, bangun dulu. Iya. Assalamualaikum. Ustaz. Salam. Tunggu dulu. Masih.